Adakah pemecatan Haziq membawa kelegaan dalam PKR? Adakah ini menunjukkan berakhirnya episod menjatuhkan Azmin? Atau ada jangkaan tindakan balas seterusnya? Dan bersedia di talian bagi menjawab semua persoalan ini ialah Prof. Madya Dr. Siva Murugam Pandit. Hello. Hello, Doktor. Ya, saya. Baik, Doktor. Terima kasih kerana bersama dengan Buletin Awan ini. Ya. Okey, doktor, mungkin boleh kongsikan apakah yang berdasarkan pandangan doktor berhubung apa yang berlaku mengenai isu Haziq ini, doktor? Saya rasa dua perkara asas yang berlaku dalam rentetan saga penyebaran video seks ini yang telah membelenggu PKR dalam beberapa minggu. Pertama adalah bagaimana keberanian untuk melakukan pengakuan secara terbuka yang saya rasakan tidak pernah berlaku dalam konteks budaya politik tanah air, walaupun isu yang sama pernah berbangkit pada tahun 1998, 2008 dan 2015. Kedua, kita juga melihat, kita tahu tindakan itu menyanggahi ataupun bertentangan dengan undang-undang, tetapi itu diketepikan demi untuk mempamer tindakan salah seorang pelaku itu secara umum, yang saya rasakan merupakan suatu yang baru dalam konteks negara kita. Jelas ia sudah melahirkan kerekahan dalam parti dan membabitkan pemimpin nombor dua parti dalam persaingan politik parti dan juga arus perdana. Jadi saya rasakan di sini ia hanya akan reda jika saf barisan kepimpinan mampu mewujudkan penyatuan bersama mempertahankan kredibiliti pemimpin nombor dua seperti mana yang pernah mereka lakukan ke atas Datuk Syed Ahmad Ibrahim pada tahun 1998 menentang pembunuhan karakter ataupun politik kotor ini yang jika dibenarkan berlarutan ia akan mampu sampai ke peringkat bawahan. Baik, Doktor. Adakah ini menunjukkan berakhirnya episod menjatuhkan Azmin dengan pemecatan Haziq ini, Doktor? Tidak, bagi saya ia belum berakhir kerana satu penyiasatan di peringkat pihak berwajib masih berterusan dan belum ada satu kata putus. Ia sudah mampu untuk membuat kesimpulan sama ada akan ada dakwaan ataupun akan dikatakan bahawa ia akan berakhir di situ. Dan sudah pasti bagi mereka yang telah merancang secara strategik perkara ini, mereka hanya akan berpuas hati jika kerjaya Datuk Syed Azmin itu berakhir di sini. Tapi selagi matlamat itu belum tercapai, saya percaya bahawa akan ada susulan beberapa perkara yang akan dilakukan semata-mata untuk melahirkan krisis ke atas kepercayaan dan keyakinan ke atas kepimpinan beliau. Baik, Doktor. Mungkinkah selepas ini ada jangkaan tindak balas seterusnya? Ya, sehingga ke hari ini kita lihat salah seorang pelaku menyatakan bahawa beliau menjadi mangsa, menyatakan bahawa Datuk Syed Azmin perlu mengemukakan saman, melakukan beberapa perkara yang membawa kepada keadilan. Tetapi saya percaya akan ada susulan video yang telah pun kita lihat, rakaman daripada hotel semalam, barangkali akan wujud sifat cabar-mencabar, barangkali juga akan cukup membabitkan beberapa pemimpin yang lain. Tapi di sini saya percaya bahawa apa yang jelas, motif matlamat adalah untuk melahirkan satu konflik dalam barisan kepimpinan dan juga itu hanya akan berakhir jika kedua-dua pihak mampu untuk mencari keadaan yang menang-menang untuk semua. Tapi di sini percaturan ataupun dilema serta cabarannya adalah di manakah masa depan parti ke atas pemimpin mereka jika isu ini, iaitu isu moral yang kebelakang ini membesar, jika ia semakin diperluaskan, diterokai oleh barisan yang lain, ia mampu memberikan kesan bukan sahaja kepada PKR tetapi juga kepada Pakatan Harapan.